فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Semua tanya terkait dengan Imam Mustas, Imam Sholat, ya. Itu gimana hukumnya kita mengikuti iman? Misalkan dia bacaannya panjang nih. Misalkan sholat Isya ya. Dia baca sholat Ar-Rahman. Tapi tajwid dan mahrosnya tidak sesuai gitu ya. Yang saya pahami gitu ya. Salah-salah seperti itu. Dibanding dengan imam yang bacanya mungkin yang bacaan ayat pendek tapi tajwid dan marufnya bagus, itu seperti apa kita mengikuti imam seperti itu, Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz itu saja. Dan yaitu tadi, mana baik surat pendek tapi bagus tajwid dan maruf, atau surat panjang tapi tidak bagus maruf dan tajwidnya? Ini antara dua imam yang berbeda maksudnya, Ustaz. Baik, itu saja Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama, kalau imam itu yang penting dia membaca surah Al-Fatihah sudah benar. Apa yang setelah surah Al-Fatihah dia baca ada kekeliruan dan seterusnya, salatnya tetap syah saja. Salatnya tetap syah. Hanya saja kalau diperbandingkan imam yang bagus, ya memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam satu kaum adalah orang yang paling bagus di dalam membaca Al-Quran. Ya, jadi kalau ada imam yang bagus bacaannya, itu lebih didahulukan sebagai imam. Itu lebih utama dijadikan sebagai imam. Walaupun dia baca dengan bacaan yang pendek. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya.